Halo guys, kali ini kita masih di Bandung, tepatnya di Taman Balai Kota Bandung. Ada apa aja sih di Taman Balai Kota Bandung ini? Yuk ikuti terus perjalanan kita ya. Nah, begini suasana Taman Balai Kota Bandung. Taman ini sebenarnya terdiri dari dua taman, yaitu Taman Dewi Sartika dan Taman Badak. Kita sekarang berada di Taman Badak nih guys. Di sini terdapat kolam dangkal, air mancur, dan cirinya adalah ada patung badak putih di tengah taman. Taman ini merupakan sarana rekreasi dan tempat berkumpul bagi warga Bandung dan sekitarnya. Selain itu, tempat ini juga merupakan tempat ajang kumpul bagi komunitas tari atau dance bagi anak-anak muda Bandung dan sekitarnya. Nah, yang di bagian sini ini merupakan bagian dari Taman Dewi Sartika nih guys. Luasnya mencapai 4.390 meter persegi. Nah, yang terlihat di depan itu adalah patung dari Dewi Sartika. Di taman ini pula terdapat area parkir yang digunakan sebagai terminal bus Bandros atau Bandung Tour on Bus. Jadi kalau kalian mau naik bus Bandros bisa dari sini nih guys. Bus Bandros ada 5 warna, yaitu warna biru, kuning, ungu, hijau, dan merah muda. Setiap warna mewakili rutenya masing-masing. Tarifnya Rp20.000 per orang sekali jalan. Kita naik bis Bandros ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Baik. Baik ya. Terima kasih semua acara-acara ini pada makan siangnya sudah. Kalau belum, baik berarti sama seperti saya belum ya. Kalau belum, pasti semangat kan ya, pasti ya. Baik. Mohon maaf sebelumnya ini dari Bandung semua. Ya. Betul ya dari Bandung ya. Berarti ini bukan pertama kali.
75% ini kebahagiaannya. Bahkan konon warga Kota Bandung ini warga terbahagia se-Indonesia. Dan bukan hanya itu saja, bukan hanya taman saja yang diperbaiki, bahkan di setiap taman di Kota Bandung ini ada wifi gratisnya. Oh, kurang gimana ya? Cuman sayang sekali Kang Emilnya sekarang sudah menjadi gubernur ya, jadi tidak konsen langsung ke Kota Bandung. Nah, mudah-mudahan wali Kota Bandung sekarang ini punya visi dan misi yang sama. Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah India Belanda pada masa pembangunan Gedung Sate yang diawali pada tanggal 27 Juli 1920 hingga 1924 menghabiskan biaya sebanyak 6 juta gulden. Banyak sekali Bu pada masa itu. Mungkin kalau